suasana pagi di Kem Pokja Batu Belah Desa Sungai Sanggan. Hening banget ya, dan sangat tenang. Sayangnya tadi malam hujan, jadi rencananya mau bikin api unggun gagal. Agenda kita hari ini mendaki ke rumah pohon di salah satu bukit di kawasan Taman Nasional Rimbang Baling, Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Tapi harus menyeberang dulu dari camp. Di desa Sungai Sanggan ini nggak ada sinyal ya teman-teman. Jadi baik sinyal telepon maupun internet tidak ada. Jernih airnya ya? Inilah hijau kalau sungai Maro kan? Kalau naik perahu, kalau naik sampan ini nggak bisa disebut tubing. Enggak. Bukan tubing. Jadi kurang lebih nanti setengah jam mendaki untuk sampai ke rumah pohon. Nanti dari atas ketinggian kita bisa melihat suasana desa Sungai Sanggan dan juga lalu lintas di Sungai Subayang, lalu lintas sampannya. Mulai mendaki walau cuma pakai sandal jepit, soalnya emang nggak bawa sepatu gunung. Katanya tempat ini udah lama banget nggak dikunjungin orang, udah 5 bulanan. Ini ya, ke sini. Treknya mantap.
olahraga pagi. Sudah sampai di rumah pohonnya. Umat paling dari itu ya. Iya. Apa bacanya? Ini enggak lapuk kah? Nah lah, bro udah berapa bulan? 5 bulan ya? Nggak ada yang datang. Soalnya karena COVID itu ya. Serem kali. Kabut ya? Iya. Enggak. Bisa enggak kelihatan? Sana tuh. Jauh. Atap-atapnya tuh. Iya. Yeah. Seperti inilah pemandangan indah dari rumah pohon di salah satu bukit di kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling. Hijaunya bukit barisan dan juga lalu lintas sampan bermotor di Sungai Subayang, Desa Batu Sanggan, diselimuti kabut di pagi hari seperti ini. Seru banget ya kalau ngopi di sini pagi-pagi. Suatu saat nanti pengen kesini lagi. Tempat ini hanya dibuka di hari weekend saja ya teman-teman. Punca apa namanya ini? Rumah pohon apa? Belum ada namanya. Ini kampung lama di sinilah. Kampung pertama Songgan tuh. Terus sebelum pindah ke sana sini tuh ya. Di sini. Oke. Berarti hutan ini kawasan Rimbang Baling ya? Iya. Suakamarga Satwa. Suakamarga Satwa. Bukit Rimbang Baling. Suakamarga Satwa itu lebih ke fauna kan di sini? Iya, fauna. Fauna kok binatang-binatang endemik. Kayak siamang, rangkong. Ini nggak tahu, soalnya rangkong tuh mainnya di pedalaman, hutan-hutan pedalaman. Rangkong tuh biasanya menyendiri berdua gitu. Iya berdua. Dia tuh rangkong tuh jenis binatang yang memiliki pasangan hidup tuh satu seumur hidup.
Makanya rangkong tuh cepat cepat ini cepat punah karena diburu ngambil gandingnya kan. Rangkong gading. Kalau rangkong gading tuh sini orang bilangnya kudum. Kudum. Suara burung-burungnya. Setelah ke rumah pohon, pulang dulu ke camp, makan sarapan, habis itu trekking lagi ke air terjun ya? Iya. Air terjun sungai Oci ya? Sungai Oci. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sungai kecil ya? Iya. Bu, ini bekas kayunya yang besar ya? Itu bekas kayu besar ya? Membusuk dengan sendirinya. Inilah kawasan hutan lindung Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling. Turunnya cepat ya, tak tahu udah sampai sini. Iyalah. Berarti kalau di sini ini dulu ditanami padi ya? Iya. Lumayan olahraga pagi. Naik sampan lagi, kembali ke camp. Sarapan, terjun, habis itu pulang ya? Astagfirullahaladzim. Inilah treknya, cuma pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit nggak bisa. Tapi kalau pakai sepatu gunung bisa nih. Harus hati-hati. Kalau ini kemiringan berapa derajat nih? Berapa ya? 80 lah. Oke. Trek merapi aja nggak senyir gitu.
naik sampan lagi kembali ke camp. Gila. Airnya seger dan jernih banget. Kalau nggak hujan lebih jernih lagi nih. Lebih jernih. Enak kalau meroles nih. Kembali ke camp, sarapan. Kami cari cendol, kami cari cendol. Oke, sudah sampai di camp. Sudah sampai di camp. Nah, campnya bisa camping di sini. Ini nasi goreng, ini kerupuknya, dan ini telur, dan ini tukang makannya. Makan dulu yang kenyang, habis itu nanti trekking lagi ke air terjun. Oke.